Udin, Bapak Nopo. Bapak Cara Sarus. Belum ya? Oh ya. Kami jalan Bapak. 1, 2, 3. Terus itu jalan A. Terminal dari. Terminal dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 7. Cara Sarus menambahkan kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Iya. Benar. Nah, urutannya berapa? 1, 4, 7. 2 ya. 2, 4. Ya. Kemudian kelompok plus adalah yang sejajar dengan diagonal utama. Nah, ini diagonal utama. Nah, kita hitung dulu berapa nih? Kelompok 1 × 5 × 7. 1 × 5 × 7 = 35. 2 × 6 = 12. 12 × 4. 12 × 7. 2 × 6 = 12 × 7 = 80. Pak, itu ya. Oke. Terus 3 × 4 = 16. 16 × 3 = 48. Dikurangi kelompok min. Sejajar dengan diagonal yang lain. Diagonal yang lain, min. Min. Min, min, min. Cara SMA kan juga kan? Iya. Nah, 3 × 5 = 15. 15 × 7 berapa? 105. 1 × 6 × 4? 24. 2 × 4 = 8. 8 × 7? 56. Nah, kalau semuanya positif, bagaimana itu yang paling cepat? Ini kan positif semua, ini sini dalam kurungan positif semua kan? Iya. Nah, cepatnya apa? Kita ambil yang paling besar. Ini yang paling besar berapa sih? 8. Contohnya sini 84 sama 56. 56 kurang 56, 0. 84 kurang 56 berapa? 14 kurang 6, 8. 7 kurang 5, 28 ya? Nah, terus ini 24 sama 28 tinggal berapa? 4. 4. Ya kan? Ya. Nah. Oh, tadi 105 ya. 105 juga bisa nih. Nah, ini kurang ini. 48 sama 105. 48 kurang 0. Berapa 8 udah berapa? 57. 7. Terus 9 kurang 4, 57. Nah, 57 sama 35. 22. Tinggal 22. Kurang 4 lagi berapa? 18. Ya kan? Jadi hasilnya sini 0, 0 dikurang 18 enggak? Hasilnya berapa? Min 18. Oke. Ini dua. Cara pertama tadi sudah, yaitu pakai cara Sarus. Sekarang cara kedua, kita ubah matriks ini, determinan tetap ya. Di dalam ini kita ubah menjadi matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas. Jadi kita lihat diagonal utamanya. Ingat, ini tidak harus jadi satu ya. Kalau matriks pada matriks inverse harus jadi satu kan? Karena bentuknya matriks identitas ini enggak. Ini enggak perlu jadi satu. Sudah satu ya sudah. Nah, kalau matriks segitiga atas apa? Di bawah diagonal harus 0. Nah, ini harus 0. Ini harus 0. Apa yang kita lakukan? Ini. Supaya 4 di 0 dia apa? Katanya baris berapa yang mau dinolkan? Baris 2. Baris 2. Dibanding kolom 2 ada bukan 1 ya? Bilangan dia pertama ya. Tidak harus 1. Berapa? Berapa baris berapa? 1. Dikali lawan tanda angka yang dinolkan. Dibagi elemennya. Berarti ini sama persis dengan cara mencari itu ya. Dengan satu. Nah, berikutnya baris berapa menimbulkan? Baris 3. Dibagi kalau itu ada baris 1. Bukan baris 1 ya. Pertama terletak pada baris 1. Dikali lawan tanda angka yang menimbulkan. Baris 1 berarti tetap
Ini artinya apa nih? Baris 2 ayat baru, baris 2 ayat lama, ditambah pengalinya kali baris belakangnya. Atau min 4 kali baris 1, tambah baris 2 yang lama, menghasilkan baris 2 yang baru. Ya. Jadi baris 2 yang lama berapa? 4, 5, 6. Ditambah dengan min 4 kali baris 1. Baris 1 nya doremi ya, 1, 2, 3. Dikali 4 berapa? Min 4 kali 4, min 8 kali 4, min 12 ya. 1, 2, 3 kali 4. Dijumlahkan, menghasilkan baris 2 yang baru. Yang saya ringkan itu baru ini. Jadi 0, min 3, min 6. Tulis ya. 0, baris 2 yang baru, min 3, min 6. Nah sekarang, apa ini? Baris yang di 31 kali min 7. Baris 3 yang baru, baris 3 yang lama, tambah penali dari baris belakang. Atau min 7 kali baris 1 tambah baris 3 yang lama, menghasilkan baris 3 yang baru. Bacanya yang bisa dari belakang atau dari depan. Baris 3 yang lama berapa? 7, 4, 7. Ya, 7, 4, 7. Ditambah dengan min 7 kali baris 1. Baris 1, 1, 2, 3 kali min 7. Min 7 kali 1, min 7, min 7 kali 2, 14 kali 3, min 21. Dijumlahkan baris 3 yang baru 0, min 10, min 14. Nah ditulis 0, min 10, min 14. Ingat, ini mengalami BJP. BJP kan tak? Syarat yang kelima. Sifat jenial menyatakan kalau dia mengalami BJP, maka terbentuknya tidak berubah sepanjang masa. Forever, ya kan? Oke. Nah sekarang kita lihat diagonal utama lagi, diagonal utama. Yang dimaksud matriks segitiga atas, di bawah diagonal semuanya nol. Mana yang belum nol? Min 10. Nah, min 10 harus diagonal nol lagi, terakhir. Nah, di sini kita cari. Baris berapa yang menolkan? 3. Baris 3. Dibanding di kolom 2 ada elemen yang pertama. Jadi bukan 1 ya. Elemen yang pertama terletak pada baris 2. Dikali lawan tanda angka menolkan 10 per elemen yang pertamanya min 3. Nah biasanya 1 min 3. Di sini jelas ada min 3 ya. Ya. Oke. Nah tinggal sedikit sini. Yang berubah hanya baris 3, baris 1 tidak berubah, baris 2 tidak berubah. Nah, baru kita hitung berapa sih ini? Apa artinya B32 kali min 10 per 3? Baris 3 yang lalu, baris 3 yang lama ditambah, awas baris bagi min, min 10 per 3 kali baris belakangnya. Enak? Ya, ya. Nah, baris 3 yang lama berapa? 0, min 10, min 14 ditambah dengan min 10 per 3 kali baris 2. Jadi min 10 per 3 kali 0. No. Min 10 per 3 kali min 3. 10. Min 10 per 3 kali min 6. 20. Jadi tandanya no. Dijumlahkan menghasilkan baris 3 yang baru berapa? 0, 0, 6. Nah, maka hasilnya karena ini sudah merupakan matriks segitiga atas, itu kan matriks ke atas nih. Maka determinannya adalah hasil kali semua elemen yang terdapat pada diagonal utamanya dikalikan 1 kali min 3 kali 6. Kali 6 ya. Kali 6. Jadi hasilnya berapa? Min 18. Cocok.